Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Maulidah pada pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kesempatan ini, kita akan belajar pelajaran pertama di kelas 4, yaitu Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Falaq. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin. Tahukah kamu, Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terhindar dari kejahatan. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya agar selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Quran Surat Al-Falaq menceritakan beberapa kejahatan. Ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai kejahatan. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung. Perhatikan bacaan surat Al-Falaq berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Demikian bacaan surat Al-Falaq. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.